Kemenangan yang saya dapatkan itu semuanya karena kasih anugerah Tuhan yang memberikan kekuatan buat hidup saya. Perjumpaan kembali dengan Tuhan itu membuat saya meninggalkan kebiasaan buruk semua. Tuhan pasti buka jalan. Hai sahabat, selamat datang dalam program Solusi. Program yang senantiasa hadir dengan tayangan dan kisah nyata yang tentunya akan menginspirasi hidup Anda. Bersama saya, Javier Justin. Sahabat Solusi, sekarang kita sudah ada di bulan Desember. Bulan di mana kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Di dalam kesempatan ini, izinkan saya beserta seluruh kru Solusi mengucapkan selamat hari Natal untuk semua sahabat Solusi. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Di episode Natal tahun ini, kami tergerak untuk menjadi solusi bagi mereka yang membutuhkan. Untuk itulah kami hadir di Tanah Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti cuplikan video di awal program tadi, Sumba memiliki panorama yang begitu indah. Namun di balik pesona alamnya yang memikat, ternyata banyak kendala yang harus dialami oleh masyarakat sekitar setiap harinya. Kami telah merangkainya untuk Anda. Berikut solusi spesial Natal, Air Hidup Tanah Sumba. Natamu kunyungkan likahan janyungkan dak dikunggelai puawa. Kehidupan kami di bawah ini pas sangat sulit. Kalau di sini ngambil airnya sulit, harus bawa jerigen, harus turun ke mata air timba. Junjung satu di kepala, dua di tangan, baru angkat bawa di rumah. Memang capek Pak, tetapi gimana lagi karena daerahnya begitu sih. Untuk mendapatkan uang, kehidupan saya seharian Pak hanya tenun ikat dan tenun sarung Sumba. Kan tenun sendiri Pak lama, 2 minggu. Kalau kesibukan juga 1 bulan juga Pak baru selesai. Kan masih tenun sambung-sambung lah. Kalau selesai tenun ini sarung, kalau saya jual ini dapat 1,5 sampai 2 juta. Iya, sulit semua beman lagi Pak, bertahan sudah. Karena belum lagi beli makan, minum, pakaian lagi, anak sabun, beli lagi yang ini acara-acara kita di sini di kampung. Dulu anak-anak nakal, kalau kita suruh melawan, baru kita omong dia sudah berapa bahasa sudah dia. Anak laki-laki suruh lihat kambing, lalu dorang tidak mau suruh, pergi kau, dorang bilang begitu. Langsung pergi sudah dan bilang bapak, dorang bertengkar lagi, dorang bawa pukul. Langsung dia membab emosi, sudah langsung pegang dua-dua, langsung ikat sudah di tiang. Kalau tidak, kalau suruh tidak mau harus sudah marah baru bangun Pak. Kalau tidak, tambah lagi bandel. Untuk melihat keadaan lingkungan, khususnya di Kota Kawau, saya sebagai hamba Tuhan melihat dalam kacamata iman bahwa orang tua di tempat ini sedikit kesulitan untuk mendidik anak-anak mereka dalam kebenaran Tuhan karena mereka semuanya mayoritas masih memegang aliran-aliran kepercayaan sehingga sangat sulit bagi seseorang untuk mendidik anak-anaknya apalagi mereka orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau anak-anak yang nakal, kalau tidak taat itu sudah kepikiran orang ini seorang ibu itu sudah yang susah.
Pada waktu itu ada pelayanan Superbook. Dan pelayanan Superbook ini menjadi daya tarik bagi anak-anak yang ada di tempat pelayanan saya. Karena mereka menonton video sambil belajar tentang firman Tuhan, dan itu sesuatu yang dilihat itu akan terngiang dan akan diingat dengan jelas oleh anak-anak. Ketika saya mengajarkan tentang modul pelayanan Superbook kepada anak-anak, mereka selalu penasaran dengan cerita-cerita. Minggu depan apa lagi? Dan itu membuat mereka suka untuk beribadah, untuk mencari tahu. Awalnya mereka mencari tahu. Tetapi setelah dengan berjalannya waktu, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau lewat firman Tuhan yang mereka pelajari. Khususnya anak-anak dari keluarga, khususnya Ibu Lika Hanja ini, dulunya mereka adalah anak-anak yang bandel, yang suka melawan. Ketika mereka menyaksikan pelayanan Superbook, kami memberikan penekanan tentang bagaimana menghormati orang tua. Karena Tuhan menjanjikan bahwa ketika anak-anak menghormati orang tua, Tuhan memberikan berkat tersendiri bahwa umur panjang akan dinikmati oleh anak-anak yang benar-benar menghormati orang tua dan taat kepada orang tua. Dan itu membawa keuntungan bagi keluarga, karena di saat keluarga merasa kesulitan untuk mendidik anak-anak mereka, ternyata pelayanan Superbook memberikan solusi bagi orang tua mereka. Perkembangan pelayanan anak-anak ini bukan hanya kepada pribadi anak-anak, tetapi orang tua juga merasakan ada sesuatu yang beda yang ditemukan dalam pribadi anak-anak mereka. Khususnya anak-anak dari Ibu Lika Hanja. Mereka yang dulunya adalah anak-anak yang bandel, yang suka melawan, yang tidak suka dengar-dengaran. Tetapi ketika mereka menyaksikan Superbook, mereka diubahkan oleh Tuhan. Dan tentunya perubahan itu tidak serta-merta dengan begitu saja, tetapi membutuhkan waktu. Dan dari waktu ke waktu, keluarga ini menyaksikan perubahan itu pada anak-anak mereka. Dan akhirnya orang tua mereka juga bisa bersama-sama dengan anak-anak mereka untuk bergereja, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah satu hal yang perlu diperhatikan supaya kita jangan mengabaikan pelayanan anak-anak. Tetapi ini menjadi satu batu loncatan untuk kita memenangkan hati orang-orang tua. Saya merasakan firman Tuhan mengubah anak-anak saya. Setelah anak-anak pulang dari ibadah, berubah dalam diri mereka. Tadi anak-anak saya nakal, tapi sekarang penurut. Kalau kita apa disuruh, sudah berubah, sudah. Lihat anak berubah, senang juga kita, Pak. Untuk. Bagi saya, Yesus adalah air kehidupan dan firman adalah kebenaran. Dengan firman Tuhan memang berbeda, Pak, kehidupan. Apa yang di dalam rumah tangga bisa aman, tidak bisa bertengkar. Kalau apa yang susah bisa sabar. Apa yang dengar-dengar apa bisa sabar. Begitu. Karena kita dengan firman Tuhan, kalau susah senang, jangan sedih. Ayat pegangan saya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Saya mengucap syukur. Setelah saya mengikut Tuhan, keluarga kami diubahkan. Dari kisah Ibu Lika Hanja, saya tersentuh ketika melihat usaha mereka dalam mendapatkan air. Diperlukan perjuangan, sahabat. Harus bawa-bawa jerigen, lalu menggotongnya untuk dibawa ke rumah. Dan ini harus dilakukan setiap hari. Ya, mau tidak mau harus dilakukan. Karena air merupakan salah satu komponen yang penting yang harus diasup untuk perkembangan sel-sel tubuh kita. Tentunya, kita semua pasti pernah merasakan betapa tidak nyamannya tubuh ketika kekurangan asupan air. Tahukah sahabat,
bahwa tidak hanya tubuh jasmania kita saja yang memerlukan air untuk kelangsungan hidup. Kita juga perlu tahu bahwa jiwa kita pun memerlukan air yang membawa kehidupan. Dan air yang membawa kehidupan ini hanya bisa sahabat dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Saya teringat tentang sebuah syair nyanyian yang tertulis di dalam kitab Mazmur yang pasalnya ke-42. Tertulis demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Syair dalam Mazmur 42 ini tercipta di tengah kesulitan hidup yang sedang dialami penulisnya. Saking beratnya masalah yang harus ditanggung, jiwa penulis menjadi kering. Penulis merindukan kehadiran Allah yang dapat menolongnya. Sehingga di dalam syair tadi ia menulis, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Sahabat, adakah dari Anda yang saat ini sedang mengalami masalah? Anda sudah mencoba segala cara. Anda sudah pakai segala kemampuan, pengalaman. Bahkan Anda sudah habiskan segala harta Anda. Namun semuanya itu tidak membuahkan hasil. Dan saat ini ada sebuah good news atau kabar baik bahwa pertolongan dari Allah yang hidup ada untuk Anda. Natal adalah hari untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang datang ke dunia. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, di mana ada tertulis, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sahabat, Tuhan Yesus adalah air kehidupan yang dapat menyegarkan jiwamu. Di dalam dia ada kehidupan, dan pertolongannya nyata untukmu. Maukah saat ini engkau berdoa dengan saya, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah yang hidup. Jika engkau mau, mari taruh tangan kananmu di dada dan kita berdoa bersama. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk para sahabat solusi yang saat ini kering secara rohani. Mungkin mereka sudah tidak pernah lagi mendekat, tidak pernah lagi masuk ke dalam hadirat-Mu. Mereka sudah jauh daripada-Mu. Mereka sudah suam-suam kuku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku minta Bapa, agar engkau reveal yourself. Engkau jamah mereka. Touch them in Jesus mighty name. Engkau nyatakan dirimu kepada mereka. Agar saat ini damai sejahtera-Mu melingkupi kehidupan mereka. Mereka mendapatkan damai dan sukacita abadi yang tidak akan pernah diganggu oleh siapapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa specifically untuk kehidupan financial mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau siapkan berkat terbaik untuk para sahabat solusi. Berkat yang spesifik untuk anak-anak Tuhan, untuk orang-orang yang benar hidupnya dan takut akan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk pernikahan mereka. Mungkin saat ini sedang ada di dalam ambang perceraian. In Jesus mighty name, tidak ada kata bercerai. Dalam nama Tuhan Yesus, atau mungkin untuk para pasangan muda yang saat ini rindu untuk menikah namun harus ditunda karena pandemi. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, engkau ada dalam perencanaan pernikahan mereka dan engkau baik dalam kehidupan mereka. Hamba juga berdoa dan juga memberkati jajaran pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dalam nama Tuhan Yesus, agar pemerintahan kita takut akan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, engkau bertata atas Indonesia. Indonesia for Jesus. In Jesus' mighty name, I pray and I give thanks. Hallelujah. Amin. Jurang yang sangat membahayakan. Ya, kita OTW kembali. Tapi demi semangat dan... Jadi saya dan Obrian dari Puskesmas, kita mau jemput Ibu Habil. Perkenalkan, nama saya Arlando Martino Napaku, biasa dipanggil Aldo. Saya bekerja sebagai seorang dokter di Kabupaten Sumba Timur, tepatnya di Kecamatan Ngadungala atau yang dikenal daerah selatan dari Sumba Timur. Bisa dibilang untuk ke selatan itu perjalanan yang ditempuh cukup susah. Kenapa? Yang pertama, akses jalan ke sana bisa dibilang paling sulit untuk di Sumba Timur. Di mana kita menemui jalan berlubang, harus melewati sungai tanpa jembatan, kemudian di dalam perjalanan itu kita tidak akan menemukan banyak rumah warga. Jadi kalau pecah ban motor atau mogok,
urus diri sendiri sudah. Kemudian jaraknya, sekitar 100 kilo lebih. Mungkin buat teman-teman, 100 kilo itu dekat. Iya, kalau jalan aspal. Tapi kalau jalan rusak, itu luar biasa capek. Satu minggu saya di sana, saya belum menemukan alasan saya harus survive di sana. Saya hanya bilang di Tuhan, bagaimana cara saya bertahan hidup? Kenapa saya bertanya seperti itu? Bayangkan di tahun 2020, masih ada tempat yang jalannya susah, listriknya tidak ada, sinyal tidak ada, air ada, hanya bukan buka keran, tapi harus ambil di mata air. Tuhan tidak pakai waktu lama jawab saya punya doa. Dua minggu saya di sana, saya menemukan alasan kenapa saya harus bertahan di sana. Yang pertama, orang-orang di sana memang sangat butuh sentuhan. Kenapa? Karena wilayah selatan itu saking jauhnya dari kota, jadi untuk pelayanan kesehatan pun itu tidak maksimal di sana. Di Kecamatan Ngadungala, di puskesmas saya, 7.200 penduduk kalau saya tidak salah, jumlah jiwanya di sana, 7.200. Di mana hanya ada satu orang dokter, jadi saya sendiri. Ada 5 orang bidan, ada sekitar 8 orang perawat dan tenaga kesehatan lainnya, ada kesling, promkes dan lain-lain. Nah, pelayanan kami itu bisa dibilang sangat fleksibel. Ternyata Tuhan tahu, di tempat yang jauh itu Tuhan tempatkan orang-orang luar biasa, sehingga ketika saya memutuskan mengabdi di sana, saya rasa itu pilihan yang tepat. Yang kedua, Tuhan memberikan saya alasan bahwa di sana tempatnya jauh, tapi ada cinta kasih yang luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Dalam 2 minggu, saya sudah punya banyak kawan. Siapa kawan saya? Tetangga-tetangga puskesmas saya. Di mana setiap sore saya akan pergi cari kopi, teh, makan nasi, segala macam untuk bertahan hidup dan membuat saya merasa nyaman. Dan itu betul. Saya merasakan kenyamanan di situ. Mereka menganggap saya seperti anak mereka sendiri. Hari ini saya makan di rumah yang satu, besok saya makan di rumah yang lain. Tatkala saya bosan di puskesmas, saya tidur di rumah warga. Jadi ketika saya di sana, tidak ada hiburan apapun yang biasa kita dapatkan di kota, hiburan saya adalah mereka. Duduk bersama, cerita, sharing pengalaman, sharing tentang cerita kehidupan, main gitar, bakar ayam. Jadi, 3 alasan simpel ini membuat saya bertahan. Jadi dari Senin sampai Sabtu, setiap pagi saya pelayanan. Saya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10, poli saya change. Teman perawat ganti saya di poli, saya lanjut tugas luar. Tugas luar saya biasa saya menggunakan motor untuk tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau. Kalau yang masih bisa dijangkau, ketika ambulans sedang ada, saya pakai ambulans. Nah, apa yang saya buat di luar? Saya pelayanan kesehatan. Apa yang saya buat? Saya jemput bola. Kenapa seperti itu? Karena jarak dari puskesmas ke 5 desa ini, selain desa kelima yaitu tempat puskesmas itu berada, itu cukup jauh. Saya ambil contoh, ada satu desa namanya Kak Banda. Dari puskesmas ke Kak Banda butuh 2 jam perjalanan. Jaraknya hanya 20 kilo. Bayangkan 20 kilo tapi 2 jam perjalanan itu serusak apa, bayangkan saja. Dan itu menggunakan motor, kalau menggunakan mobil 3 jam. Ada satu dusun lagi namanya Manggit. Untuk ke sana harus melewati 10 sungai tanpa jembatan. Pergi, pulang 10 kali lagi. Nah, saya mengajar orang-orang di tempat itu. Sehingga saya memutuskan, saya jemput bola, saya ke sana, saya bawa obat. Atau yang teman-teman biasa kenal dengan puskesmas keliling atau pusling. Di situ Tuhan mencukupi kami bukan lewat materi secara langsung. Tapi lewat kepuasan batin ketika kami melayani orang, orang sembuh, orang berterima kasih, kami puji Tuhan, ada yang kasih ayam, ada yang kasih beras, kasih kemiri satu kantong, kasih sirip pinang, Tuhan terlalu luar biasa. Saya menangis lagi. Saya punya penyakit bawaan, asma. Kalau saya sakit tuh sangat
merepotkan orang lain. Di sana Tuhan pelihara saya tidak pernah sakit. Walaupun jalannya susah, saya tidak pernah jatuh. Harus langgar banjir, saya tidak pernah kena bawa banjir. Bapak saya dokter, Kak. Meninggal 2009. Saya kelas 2 SMA. Beliau hanya bilang begini, kalau kau pilih jadi dokter, kau jangan berpikir untuk kaya. Saya bilang, hah, omong kosong. Pasti jadi dokter itu karena mau kaya. Sekarang baru saya rasa, kerja uang tidak seberapa. Capeknya luar biasa. Tapi senang. Senang lihat orang lain senang. Datang, ada yang tidak sadar. Pasang infus, rawat, pulang sadar. Ibunya menangis, terima kasih. Senang kita. Tuhan yang balas. Saya berpikir, saya harus buat lebih banyak hal. Kita lanjut pelayanan lagi, Kak. Pelayanan di puskesmas itu mungkin agak beda kalau teman-teman berpikir kayak di rumah sakit. Lihat tembok, pasien sampai puluhan. Kerjanya harus cepat. Kalau pelayanan puskesmas, kita lihat alam. Pasiennya sedikit, 20, 15. Kalau yang datang ke puskesmas. Tapi begitu kita yang ke mereka, 100, 200, pernah paling banyak 360 orang dalam satu hari. Tapi saya punya tim yang luar biasa, kami selalu bisa bekerja sama, melayani pasien dengan baik. Tuhan juga punya cara bentuk kita lewat orang-orang di sekitar kita. Menurut saya, guys, saya tidak tahu benar atau salah. Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang luar biasa, kita belajar dari mereka. Cuma buat saya, ketika saya menolong orang lain, ada kepuasan tersendiri. Entah lewat saya kasih obat, kemudian ada yang sembuh. Ada warga yang bangun rumah, saya pergi bantu gali-gali. Ada ibu hamil, saya tolong. Ada yang tanam di sawah, misalnya saya ikut pergi tanam. Ada yang panen mente, saya ikut panen. Saya senang bantu orang aja. Senang saya. Cara berpikir saya seperti itu. Saya senang ketika saya bisa membantu orang lain. Kalau secara umum, ya mungkin tahu lah Tuhan baik, Maha Penyayang, Maha Pengasih, itu sudah semua orang tahu lah. Cuman istimewa buat saya itu, Tuhan itu kayak orang tua. Saat anaknya main, tidak semua orang tua, dia tarik, kok jangan ke situ. Kok jangan ke situ. Ada kadang orang tua yang biar dia main lumpur sedikit, biar dia senang. Ada yang ambil barang isi di mulut, ada orang tua yang jangan isi di mulut, tapi ada juga orang tua biar dia gigit-gigit, saya tidak apa-apa, nanti kan tinggal cuci tangan, ada yang begitu. Nah, Tuhan itu seperti orang tua kita. Jadi untuk orang yang seperti saya, Tuhan akan jadi orang tua yang seperti ini. Untuk kakak misalnya, Tuhan akan jadi orang tua yang seperti ini, seperti itu. Jadi buat saya, Tuhan seperti orang tuanya saya. Jadi ketika saya di selatan, saya bilang, saya tanya Tuhan apa yang saya harus buat dan bagaimana saya bisa bertahan. Tuhan bimbing saya pelan-pelan layaknya orang tua. Tak kala itu dia mulus terus, oh tidak. Ada kalanya juga saya sempat frustasi, aduh tidak ada sinyal, mati sudah, bagaimana Tuhan kasih jalan. Hei, pergi pun sinyal aja dekat kok, kau tinggal naik motor, pergi. Akhirnya saya sadar, hei jangan mengeluh ya, hanya 5 menit saja. Tak kala tidak air, mau sampai kapan tidak ada air ini? Kalau begini terus saya minta pindah. Berapa heran air harus pergi ambil di mata air, pakai kayu, jerigen 3, jerigen 3, bilang di Tuhan. Tuhan bagaimana? Sebagai orang tua, Tuhan bilang, kau ambil saya dulu, tidak terlalu buruk kok. Jalanin, oh ya tidak seberapa buruk juga, nikmati. Jadi buat saya Tuhan kayak orang tua. Quote saya itu, semakin banyak jalan, semakin mengucap syukur.
Kenapa? Karena setiap kali kita melakukan suatu perjalanan, traveling, entah kita pelayanan kayak ke daerah-daerah terpencil, kita ketemu dengan banyak orang baru. Dan setiap orang baru itu akan memberikan cerita kehidupan mereka kepada kita. Ada pasti ada, selalu ada sisi positif yang bisa kita ambil. Dan ketika kita mengambil itu, kita akan sadar bahwa ternyata ada orang yang lebih susah daripada kita masih happy-happy saja. Dan kita bukan orang yang paling susah di ini dunia. Makanya saya bilang, semakin banyak jalan, semakin mengucap syukur. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mitra CBN yang terus mendukung pelayanan kami sampai saat ini. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah bagi Anda dan keluarga. Saat ini pun saya rindu untuk mengajak sahabat solusi yang belum bergabung bersama kami untuk bersama-sama menghadirkan perubahan bagi hidup setiap orang. Caranya gampang, dengan menjadi mitra CBN. Anda bisa kunjungi landing page kami di www.jawaban.com/donasi. Nah, kenapa sih kamu harus menjadi mitra CBN? Karena CBN mengabarkan kabar baik dan menjalankan amanat agung melalui pelayanan media dan kemanusiaan, di mana lewat setiap program tersebut akan banyak orang yang hidupnya dipulihkan dan merasakan kasih Tuhan secara nyata. Ayo, jangan ragu, segera kunjungi landing page kami di www.jawaban.com/donasi dan daftarkan data diri Anda untuk menjadi mitra CBN. Kami tunggu ya. God bless you. Bebasan dari masalah. Gak ada pernah terlambat ketika kita mau datang sama Tuhan. Yesus itu penyembuh. Tuhan itu selalu ada buat saya. Jadilah bagian dari solusi dengan menjadi mitra CBN dan berdonasi sebanyak Rp250.000 per bulan agar semakin banyak orang dipulihkan melalui program ini. Daftarkan diri Anda melalui nomor WhatsApp atau website berikut ini. Sebagai tanda apresiasi untuk Anda, kami akan memberikan satu buah baju polo dan mug bagi Anda yang mendaftarkan diri bulan ini. Mari menjadi mitra CBN. Sahabat, kita sudah ada di penghujung acara. Dan saya mau ingatkan bahwa banyak kisah nyata yang dapat memulihkan kehidupan Anda di YouTube channel kami. Anda bisa tonton kapan saja. Ayo, langsung subscribe. Aktifkan loncengnya sehingga Anda tidak tertinggal episode-episode terbaru dari kami. Selain itu, Anda juga bisa menikmati renungan terbaik dengan cara follow Instagram serta Facebook kami di @solusi_tv. Jika Anda terberkati dengan tayangan-tayangan tersebut, Anda bisa membagikan hal tersebut ke seluruh teman atau keluarga Anda. Satu hal lagi, jika Anda memerlukan dukungan doa, jangan segan-segan untuk menelepon call center kami, Sahabat 24. Nomornya ada di layar Anda, dan jangan lupa disimpan. Well, kita akan segera berpisah, dan selalu ingat sahabat, apapun masalahmu, di dalam Tuhan Yesus pasti ada solusi. Merry Christmas, I'm Javier Justin, God bless you.